kita lagi di Semarang. White Bone Semarang, kita review. Balik lagi di channel Benteng Daging sama gua Bernard. Oke, kali ini kita ada di depan restoran White Bone. Kalian mau tahu lokasinya di mana? Kita lagi di Semarang. White Bone Semarang, kita review karena menjual menu makanan mengandung babi yang kita lihat di review resto Google Maps-nya itu 4,8 atau 4,7 tinggi, dan nggak sedikit yang review, banyak. Oke, jadi langsung aja, tempatnya kayak begini. Kalian bisa search di Google Maps White Bone Semarang, nanti gua akan kasih linknya juga ya. Ini tempatnya sih cakep, enak tuh, rumput-rumput kayak di film India, cuma kurang pohonnya doang. Oke, halo, siang kak, mau makan? Oh, ada smoking areanya gak? Ada ya? Oh ya udah, berarti saya langsung sana ya, mesen di tempat ya. Oke. Oh, bray, jadi tempatnya kayak begini. Ya udah, kita duduk aja dulu langsung ya, nanti kita lihat menunya di meja ya. Okay. Ala-ala Chinese gitu. Oke, okay. Enak di, dah, enak mana sini ya? Barbecue pork ribs. Oke, okay. Apalagi? Ramen. Ramen. Oh, ini bestsellernya ramen. Ultimate. Oke, okay. Jadi ini ramennya ada chashu porknya ya? Iya. Oke, okay, terus kalau ini nih apa nih, Thai pork basil omurice. Thai rasanya lebih ke kari kak. Lebih ke kari ya. Boleh deh ini satu. Thai pork basil. Oke, okay, terus starternya yang pork ada apa? Ada pau-pau. Pau-pau. Oke. Okay. Terus pau-pau. Terus selain itu ada apa lagi starternya yang pok? Kalau yang pok itu biasanya bisa calamari atau yang ini chicken. Oh, oke, okay. Yang karage ya? Iya. Yeah. Oke, okay, kalau enggak kita pesan pau-pau belly. Ya, satu. Minumnya iced tea. Iced tea? Tawar. Ya. Ada tambahan lagi? Udah itu aja. Sama lagi kak. Ada kata besi umum. Oke. Apa belinya satu, okay. Sama isi tanah satu. Iya, oke. Okay. Ya, thank you. Oke, okay, baik. Jadi dengan suasana kayak begini,
Ini lumayan enak ya. Bukan lumayan enak sih, ini enak tempatnya. Indoornya ada dengan suasana Chinese fusion gitu, Chinese mix gitu. Terus ada outdoor, semi outdoornya untuk smoking, dan kalau kalian nggak tahan panas bisa di indoor, dan ini dia mewah ya. Dan harganya pun, ntar gue nyontek dulu. Tadi gue pesan Thai Pork Basil Omurice itu 60 ribu, dan itu reasonable harganya ya. Terus pau-pau itu 55 ribu. Oke, kayak gimana penampakannya ntar kita lihat, tapi sekarang kita minta izin dulu untuk lihat pembuatannya boleh atau enggak ya. Oke, sembari view restorannya ya. Oke, bright, ciao. Oke, okay, Bray, di depan gue udah ada nih platter. Jadi di sini kalau kalian makan berdua, bertiga atau bareng family, ada menu yang jadi andalan khusus untuk pork lover. Nama menunya ini gue pesen double platter. Ada juga family platter. Oke, okay? Ini tuh harganya tadi 200-an. Sebentar, gue nyontek lagi. Harganya ini untuk platter itu di 260.000 di menunya ya. Nah, ini kita coba. Jadi ada jagung, ada pork ribs, ada sosis, Jerman sosis. Oke, kita coba. Jermannya potong tipis-tipis, sosisnya. Wala. Dia sosisnya yang sosis mahal ya, kenyal-kenyal, cuy. Ada french fries ya. French fries. French fries-nya gurih. Dikasih taburan bumbu lagi. Ya, dan pork crispy, pork belly crispy itu. Kalian bisa lihat pork belly crispy. Dia garingnya oke. Okay. Kita cobain dulu originalnya. Kulitnya crispy. Ayang. Dan lagi-lagi aroma babinya itu udah samar. Gurih. Dia gurih. Ambrai. Terus juga dapat salad, kalian dapat salad nih. Kita cobain dulu saladnya. Ada kol merah, timun, wortel.
Saladnya fresh. Kembang kol atau brokoli kembang kolnya. Lembut. Enak. Wow. Pork ribs. Kita cobain pork ribs nih, tuh. Tuh. Nah, ini kisaran 400 graman. Oh, lembut. Lembut, Bray. Begitu ditoel pakai garpu langsung. Langsung putus. Nih. Ya, coba kita. Oh, dagingnya lembut banget. Wah, kalian harus coba pork ribs-nya di sini, enak. Terus smokinya dapet. Nih, Bray. Ya, kalian bisa lihat tuh. Tuh. Ya, tuh. Kalian bisa lihat. Dagingnya lembut. Tuh, udah, ini aja udah mau copot. Oh. Oh, lembut. Smokinya dapat. Saus barbeque-nya atau bumbunya ngeresep sempurna. Jadi tanpa effort, effortless banget untuk makannya. Kalian tinggal gigit, copot sendiri. Oh. Enak, Bray. Itu juga kalian dapat dua bumbu. Satu bumbu barbeque kayak begini. Tuh. Oke. Okay. Bumbunya strong. Kalau buat gua ininya aja udah flavorful. Jadi ini kalau kata orang Sunda mah giung, tapi ya balik lagi selera ya. Sama ini kayak bumbu seafood. Apa ini? Bumbu apa ini ya? Dia rasanya kayak kecap asin, manis, dan gurih. Ini. Hah? Sama ini dia. Oh, ribs goreng. Ribs goreng. Ribs goreng ada Korean gitu. Jadi dia lebih manis. Ini enak. Oh, wow. Dan ini rasanya strong ya. Rasanya strong. Jadi kalau kalian penikmat makanan yang rasanya strong, kuat, nih, family platter atau double platter di White Bone Semarang. Tempatnya enak buat keluarga, acara company gathering, atau buat pacaran juga boleh. Nah. Yang baik. Dia manis gurih gitu. Wah. Dan dagingnya memang lembut. Ya. Proses. Nih, kalian mesen ini nggak nyesel. Enak. Ya udah,
Baik. Nih review kita tentang White Bone Semarang. Wah, gue nikmatin tuh. Jadi ini review kita tentang White Bone Semarang, ya. Dan makanannya recommended kalau kalian lagi balik ke Semarang atau mau ke Semarang atau lagi transit ke Semarang, ini tempat yang cocok untuk kalian rehat sejenak atau nongkrong, ya. Tempatnya PW, enak, cozy dan fancy, tapi rasanya juga reasonable, ya. Ya udah, gua mau lanjutin dulu. Kita lanjut lagi di Kang Babi Ngebabi episode selanjutnya. Oke, ciao. Oke, Bray, kita udah selesai. Nah, kalian bisa lihat interior tuh. Yoi. Ya. Oke, yo, thank you. Nah, ini interiornya mewah. Kalian family, acara keluarga, acara company bisa di sini, ya. Acara pacaran juga di sini, asal jangan acara mesum di sini. Ya. Mbak, jadi berapa? Oke. Iya. Oke, pau-pau belly 55.000. Kalian bisa lihat pau-pau belly 55.000. Thai pork basil omurice 60.000. ST 20.000, double platter tuh 260. Tuh, lihat menu lainnya. Indian butter chicken 45.000. Iced tea 20, butterscotch 32. Jadi harganya reasonable. Oke, kita bayar dulu. Pakai Kris bisa enggak? Sudah. Ya udah, Bray, ini kan gua lagi bayar. Terus tunggu deh, gua bayar dulu. Oke, sebentar. Oke, sudah masuk, udah ya. Oke, yuk masih. Oke, ya udah, masih ya Mbak. Yuk mari. Oke, Bray. Jadi tuh kalian bisa lihat. Oke, jadi sekian di Semarang. Kita ada meeting juga. Lalu kita mau lanjut ke Solo. Jadi jangan lupa subscribe dan share video ini kalau kalian mau referensiin atau ngajak teman keluarga kalian untuk nyobain makanan yang kita review. Oke? Jadi ikutin terus petualangan kita mencari babi di Kang Babi Ngebabi. Ciao.